Kami tim pengabdian masyarakat dari Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara. Pertama-tama kami ingin mengucapkan kepada ibu-ibu dari Universitas Sumatera Utara pernah datang ke desa kita. Nah, di mana ini juga untuk pembuatan sabun. Kegiatan selanjutnya mungkin ada inovasi-inovasi baru yang bisa menambah pengetahuan di masyarakat itu sendiri. Sekian dari saya, terima kasih.
pertama dulu saya mengucapkan terima kasih kepada kepala desa dengan perangkatnya yang telah mengadakan ini pertemuan. Dan yang kedua, terima kasih untuk LBM dari Universitas Sumatera Utara, khususnya Pak Butas Farmasi. Terima kasih Bu atas kedatangannya. Dan kami mengharap Desa Rumpur Stadi agar hal ini akan dibuat berkelanjutan. Mungkin dalam 2 kali sahur, tergantung juga kepada anggaran dari barat kepada desa ya, utang. Karena ini bermanfaat sama masyarakat, terutama di bidang kesehatan dan tadi ada peluang bisnisnya untuk sabun tadi. Terima kasih. Saya, Kepala Desa Rumpur Stadi, mengucapkan banyak terima kasih atas pengabdian dari Farmasi Universitas Sumatera Utara di sini, di mana untuk kegiatan tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat saya, di mana nantinya mungkin masyarakat saya pun bisa membuat bagian dari usaha kecil-kecilan di rumah ataupun dari usaha dari bumdes. Nah, itu pun bisa nanti kami pelajari. Di sini pun saya mengucapkan sekali lagi banyak terima kasih buat ibu semua dan anak-anak kami semua. Tuhan selalu menyertai kita semua. Terima kasih.